Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Liki Racing Team. Terima kasih pada yang dah subscribe. Okey, pada video kali ni ni motor LC 5S yang sebelum ni spek 65 head 2225 yang aku upgradekan head dia pada 2225. Owner request hari ni untuk aku setting motor dia masuk YHM HM M3. So ni memang original untuk 5S. So aku tinggal masuk je kepala depan 32 35. So aku cuba untuk setting motor ni. Untuk video yang sebelum ni, korang boleh tengok link ada kat bawah. Spek apa motor ni? Okay, exhaust yang sekarang owner pakai untuk running hari tu exhaust HP cutting standard. Exhaust ni Y15. Kepala depan tu aku ada potong sikit untuk masuk dekat 5S. And dah masuk, owner kata okay je, tapi dia nak exhaust open. Dia request exhaust open, jadi aku masuklah HM M3 ni sebab dia yang request macam tu. So jom saksikan video aku sampai habis. Okay, motor dah siap dah sekarang. Exhaust HM aku dah siap pasang semua. And tadi owner minta tukarkan minyak hitam sekali. Carburetor pun aku dah siap setting. Cuma aku tak sempat nak buat video setting sebab tadi setting carburetor lah agak lambat dah, agak lama. Tapi dah dapat dah. Jom kita dengar respon exhaust HM dekat spek 65. Engine bawah standard. Cukup sampai hari ini je untuk video aku kali ini. Jangan lupa saksikan video aku yang seterusnya sebab ada lagi mungkin motor ni ada kelapangan, aku akan try GPS. And nantikan spek 63 yang aku nak try GPS tu sebab aku belum ada masa lagi untuk test GPS. Apa-apa stay tune and jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi.